Berapa hektar? Ini 2,5 aja nih. 2,5 kecil lah. 2,5 hektar aja. Tapi intensif ya dikasih nasanya ini ya. Nah, iya, setiap tahun ada. Tapi tebar nih. Ini sistemnya tebar. Nah. Ini buahnya gimana, Pak? Hah? Buahnya gimana? Dibanding yang lainnya. Ini paling bagus ini. Paling bagus. Ini mungkin kalau enggak gabung sana, ya kan? Mungkin bisa 3-4 ton nih per hektar. Iya. Per hektar per bulan. Iya. Hasilnya. Iya. Luar biasa. Kalau gabung sana, nanti titik Pak Wan. Kalau ini yang ada. Oh iya. Ini jenis niguskan, Pak. Iya. Jadi hijau kalau matangnya hijau. Apa matangnya oleh apa ini Pak, apa namanya jenisnya, bapaknya itu Nigriskan dari Nigeria. Nigeria ya. Skin mudanya hijau kayak gini ya, ya. Matanya baru kuning atau merah, orange ya. Ini pakai nasa satu tahun dua kali? Enggak, setahun sekali masih. Oh, masih setahun sekali. Berapa Pak per setengah kilo? Setengah kilo super nasa gandul satu tahun sekali. Berarti cuma hanya setengah kilo, Pak? Lebih, Pak? NPK-nya, enggak. Setahun. Ini setahun setengah kilo? Iya. Oh, gitu. Tahun ini setengah kilo. Iya. Kan? Mm-hmm. Tahun 2017, itu deh. 2018, setengah kilo. Setengah kilo, 2019. 2017, setengah kilo. 2019 belum ya? Belum. Oh, 2018 belum ya? Dua tahun ya? Nah, dua tahun. Setengah kilo, Pak, ya? Setengah kilo, tapi NPK-nya dua kilo. Dua kilo. Dua kilo aja. Ini kira-kira nembus 3 ton per bulan ya, Pak, ya? Bisa. Kalau waktu itu karena gabung ke sana, 25 hektar kayak tadi, ya kan? Itu banyak yang apa? Banyak sisipan. Masih kosong, banyak yang mati. Belum kita kosong, belum kita sisip. Ini tanaman tahun berapa, Pak? Sisipnya ini 2013 nih. 13 atau 14 nih, karena sisip. 6 tahun lah ya. 6 tahun. Ini yang paling tinggi, Pak, ya? Iya. Di antara yang lainnya. Kecil, tapi dia penuh. Iya. Kecil, penuh, tapi dia. Kecil, tapi penuh. TPS-nya rendah, ya, berarti. Iya. Cuma buahnya banyak. Rata-rata berapa ini, Pak? Kalau satu... Mungkin ada lima, lah. Satu lingkar. Satu spiral itu lima. Lima. Lebih dari setengah, lah. Ya, usia masih 5 tahun. Buahnya tidak pernah berhenti. Dalam satu spiral itu ada sekitar 5 sampai 6 buah. Coba Pak Eko tunjukkan satu spiral itu gimana, Pak? Pak, spiral itu ini. Jadi satu lingkaran ke sini. Satu kan. Ini kan ada 1 2 2 spiral nih, Pak. Jadi kan ada 5 ya, paling nggak ada 10-12 satu pohon. Oh gitu. Dan biasanya dalam satu semester itu dia bisa mencapai 8-10. Tapi kalau dalam 1 tahun itu bisa mencapai 16 buah nanti yang dihasilkan TBS-nya. Jadi kalau semua merata seperti ini berat janjang nih, rata-rata bisa di angka 8-9 kilo. Bisa dihitung. Kalau tadi 5. Tadi 5, satu spiral 5. Iya, ini ada 2 spiral kan? Ada 2. Ada 10. Kalau misalkan dalam tahun bisa tercapai 20 TBS per tahun. Kalau satu lingkaran berapa itu? Satu lingkaran ini 5 nih, Pak. 5 ini kan ada 2 lingkaran nih. Oh, masih ini. Satu di bawahnya lagi. Oh iya. Nah, ini ada bakalnya nih. Jadi kalau masing-masing 9 kali 10 berarti 90 kilo pohon TBS yang dihasilkan setahun. Kalau ada 136, kalau ada anggap aja 100 pokok produktif, ya kan? 120 lah kali 9 kilo, ya bisa dihasilkan paling enggak hampir 15-18 ton per tahun. Tanaman masih kecil seperti ini. Iya. Akan bisa lebih. Bisa dihitung, Mas, ya? Iya.